terbongkar berikan apartemen mewah bernilai 2 miliaran rupiah kepada Lesti Kejora. Niat dan kedoa Rizky Billar terbongkar. Ternyata Rizky Billar berikan hal tersebut karena ada maunya. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Banyak yang mempertanyakan ketulusan Rizky Billar memberi Lesti Kejora apartemen mewah tersebut. Mengenai ketulusan itu, pakar ekspresi mencoba membacanya. Apakah benar Rizky Billar tulus memberikan apartemen kepada Lesti Kejora atau hanya untuk konten? Akan tetapi hadiah apartemen mewah dari aktor Rizky Billar untuk pedangdut Lesti Kejora cukup menjadi bukti keseriusan hubungan mereka. Bahkan Lesti Kejora sempat kaget dan tidak percaya Rizky Billar memberikan hadiah spesial tersebut untuk dirinya. Ya, ini bentuk rasa syukur karena wujud rasa terima kasih juga dengan bertemunya kamu Lesti. Ya Alhamdulillah rezeki kakak, rezeki kamu lancar, ujar Rizky Billar beberapa saat yang lalu. Hal itu tergambar saat Rizky Billar menjawab pertanyaan Lesti Kejora soal mengapa ia memberikan hadiah tersebut. Ini adalah bentuk ucapan terima kasihku, pas dia lagi ngomong ungkapan terima kasih. Perhatikan tangannya di sini, di dada, jelas Poppy Amalia. Kalau tangan disentuh di bagian jantung ini artinya adalah ketulusan saat seseorang berbicara, kata Poppy Amalia lagi. Berarti di sini Rizky Billar tulus banget. Dia sayang sama Lesti Kejora, dia menghargai, maka dikasih sesuatu buat masa depan dia juga. Oh so sweet, ucap Poppy lagi. Poppy Amalia menjelaskan Rizky Billar tidak menyangka dengan respon Lesti Kejora yang terharu mendapatkan hadiah tersebut. Hal itu tergambar saat Rizky Billar memegang pundak Lesti saat berbicara. Pas lagi ngomong tangannya diletakkan di bahunya. Dedek, berarti Rizky cukup grogi juga sih atas keterharuan ekspresi dari Dedek. Gak nyangka akan mendapatkan tatapan yang seperti itu, jelas Poppy. Poppy Amalia kembali melihat ketulusan Rizky Billar saat sang aktor mengatakan kesungguhannya memberikan hadiah tersebut. Tatapan Rizky di sini, menit 9,35 terhadap Lesti, tulus banget. Sama sih dua-duanya tulus, katanya lagi. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.